Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok mata kuliah Graf dan Analisis Algoritma yang bertujuan mempresentasikan ulang materi yang telah diberikan oleh Pak Adityo, yaitu dosen kami. Dengan nama kelompok yaitu Ahmad Faisal Rahma Putra, yaitu saya sendiri, Bunga Putri Syahrani, Hafiz Junedi, lalu Michael Reinhardt Christianson, dan Nadia Fautina Sari. Bab 1, definisi dan fundamental konsep. Graf terbentuk karena kumpulan atau himpunan vertex dan edge dalam kurung titik dan ruas, contohnya seperti pada gambar di samping. Pada graf di samping memiliki 5 vertex atau titik dan 5 edge atau ruas. Vertex sama dengan vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, vertex 5 dari vertex atau titik-titik. Edge sama dengan vertex 1, vertex 2, vertex 2, vertex 5, vertex 5, vertex 5, vertex 5, vertex 4 dari edge atau ruas yang menghubungkan titik-titik. Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti looping edge, parallel edge, dan isolated vertex. Looping edge terjadi pada edge vertex 5, vertex 5, lalu parallel edge terjadi pada edge vertex 5, vertex 4, lalu isolated vertex, yaitu vertex 3. Pada graf mempunyai beberapa terminologi, yaitu 1. Dua vertex U dan V adalah vertex akhir dari sebuah edge. 2. Edge yang memiliki vertex akhir yang sama adalah sebuah edge paralel. 3. Edge yang membentuk V, V adalah sebuah loop. 4. Sebuah graf bisa dikatakan sederhana, simple jika tidak ada edge, paralel, dan loop. 5. Sebuah graf jika tidak memiliki edge, maka bisa dikatakan graf empty. 6. Sebuah graf jika tidak memiliki vertex dinamakan graf nol. 7. Graf yang hanya terdiri dari satu vertex disebut trivial. Jadi, dapat disimpulkan sebuah graf adalah kumpulan himpunan vertex dan edge dengan notasi. Saya di sini akan jelaskan tentang operasi graf. Short circuit berfungsi untuk membedakan rangkaian seperti graf di samping. Pada graf di samping, vertex 3 dan vertex 4 digabungkan menjadi vertex W. Maka edge 1 dan edge 2 menjadi edge paralel dan juga edge 3 dan edge 5 menjadi edge paralel. Sedangkan edge 4 menjadi loop. Dari gambar di samping, vertex 3 dan vertex 4 ini digabungkan menjadi vertex W. Edge 1 dan edge 2 menjadi edge paralel yang ini. Dan S3, S5 itu menjadi seperti ini. Nah, sedangkan yang S4 yang di antara vertex 3 dan vertex 4 menjadi seperti ini. Menjadi bulatan yang disebut looping. Komplement merupakan empty graph dari graph G yang dimana memiliki jumlah vertex yang sama dengan graph G. Dengan notasi komplement yaitu G komplement, V, E komplement. Yang artinya edge yang tidak berada pada graph G akan muncul pada graph G komplement. Pada gambar ini, kita lihat pada graph G memiliki 5 vertex. Jika dikomplementkan, G komplement akan menjadi seperti ini. Vertexnya tetap 5, tetapi letak edge-nya saja yang berbeda. Selanjutnya masuk pada difference. Difference adalah perbedaan dari dua buah graf atau lebih. Jadi jika pada graf G memiliki edge yang tidak dimiliki pada graf F, maka graf K akan menghasilkan difference atau edge yang tidak dimiliki oleh F yang berada pada graf G. Jadi ini graf G, ini graf F. Nah, pada graf K yang dihasilkan graf K itu edge yang tidak ada pada graf G dan graf F. Jadi kita lihat pada graf G dan F, edge-nya sama-sama ada
pada titik ini dan juga titik ini. Jadi graf K menghasilkan selain edge yang ada pada graf G dan graf F, yaitu yang ini dan yang ini. Selanjutnya masuk pada intersection. Intersection adalah persamaan dua buah graf atau lebih yang mengandung vertex dan edge yang sama. Dan hasilnya adalah graf yang dimana vertex dan edge yang sama yang terkandung dalam dua graf tersebut. Bisa kita lihat pada gambar di samping, terdapat graf 1 dan graf 2. Nah ya, dari kedua graf tersebut kita cari intersectionnya atau yang bisa disebut dengan irisan. Irisan itu kita cari persamaan pada G1 dan G2. Jadi, pada G1 dan G2, persamaannya terletak pada titik vertex 1 dan vertex 3. Yang dimana S-nya adalah S1, yaitu hasilnya seperti pada gambar di samping. Selanjutnya masuk union. Union adalah gabungan dua graf atau lebih dengan tidak menghilangkan semua vertex dan edge yang terkandung dari graf-graf yang dijabarkan. Bisa kita lihat pada gambar di samping, terdapat graf 1 dan graf 2. Nah, dari G1 dan G2 ini kita cari gabungannya dengan cara menggabungkan graf 1 dan graf 2 seperti pada gambar ini. Selanjutnya ring sum. Ring sum adalah graf yang memiliki vertex dan edge yang tidak ada dalam dua graf atau lebih. Tapi dengan catatan, vertex dan edge yang sama dalam dua graf tidak dicantumkan di dalamnya dengan hasil sebagai berikut. Jadi ring sum itu adalah hasil dari interception dan union. Kita gabungkan keduanya. Selanjutnya, kita cari apakah dari gabungan hasil interception dan union tersebut terdapat edge yang sama. Edge yang sama tersebut dihilangkan. Selanjutnya ada materi tree dan forest. Yang pertama, forest adalah graf yang tidak mengandung sirkuit. Sirkuit atau cycle adalah suatu lintasan tertutup dengan derajat setiap simpul 2. Tree adalah graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Karena merupakan graf terhubung, maka pohon selalu terdapat jalur atau path yang menghubungkan setiap 2 simpul dalam pohon. Nah, di sebelah kanan yang atas ada gambar forest yang terdiri dari 5 forest. Dan di bawahnya adalah tree yang merupakan graf terhubung. Jadi forestnya itu udah disambungin dan dinamakan tree. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah menjelaskan tentang koneksi atau disebut dengan connectivity algoritma. Di sini persyaratannya ada 5. Yang pertama itu yang 0 itu Y sama dengan AA sama dengan metric agency, K sama dengan 1. K nya itu variabel. Bebas sih mau variabel huruf apa, yang penting bernilai 1. Persyaratan 1, jika Y tidak mempunyai elemen 0, maka kerjakan yang ketiga. Yang ketiga itu graf terhubung, selesai. Yang kedua itu, jika Y mempunyai elemen, berarti lanjut ke 2. K sama dengan K plus 1, K ini itu variabel bernilai 1. Jadi jika K sama dengan N, maka kerjakan nomor 4. 4 itu graf tidak terhubung, selesai. Jika K kurang dari N, lanjutnya langsung ke Y sama dengan Y plus AK. K-nya itu jadi 2. Jadi variabel K-nya itu bernilai 1 plus 1 sama dengan 2. Kerjakan lagi yang 1. Untuk contoh connectivity algoritmanya ada di sebelah kanan, di mana ada graf vertex 1, vertex 2, vertex 3, dan vertex 4 dan 5. Untuk membuat edge-nya ada di sebelah kiri graf, di mana 0 sama dengan Y sama dengan A. Itu nilai-nilai 0 satunya itu adalah edge, di mana vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, dan vertex 5 diurutkan dari 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah, dan 1, 2, 3, 4, 5 ke sebelah kanan. Untuk langkah awal yang pertama itu vertex 1 sama dengan vertex 1, di mana garisnya itu vertex 1
ke vertex 1 itu tidak ada, maka nilainya itu bernilai 0. Jika vertex 1 dan vertex 2 bernilai 1, di mana vertex 1 dan vertex 2 itu ada garis sambung, maka nilainya 1. Dan jika vertex 1 dan vertex 3 itu bernilai 0, karena garisnya tidak ada untuk bersambungan saling terhubung, maka seterusnya. Y mempunyai elemen 0. Jadi untuk yang pertama ini, K sama dengan 1 itu adjensi K sama dengan 1. Untuk vertex keduanya, di mana K sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2, jumlah tersebut vertexnya itu adalah 5. Jadi Y sama dengan Y plus A pangkat 2, di mana H tersebut vertex 2, H ditambahkan lagi dengan A pangkat 2, di mana A pangkat 2-nya itu dikalikan. Lalu di bawahnya lagi tinggal dijumlahkan. Y sama dengan vertex 2 ditambah A pangkat 2 yang sudah di atas. Maka hasilnya seperti X di sebelah kanan. Jika H-nya itu masih mempunyai elemen 0, maka lanjut lagi ke vertex 3. Di mana vertex 3 tersebut mempunyai K sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. N-nya itu sama dengan 5, banyaknya vertex. Di mana Y sama dengan Y plus A pangkat 3. Untuk H-nya itu vertex 3, di mana A pangkat 3-nya itu dikalikan A pangkat 2 dan A yang pertama. Jadi bawahnya itu Y sama dengan vertex 2 ditambahkan hasil dari A pangkat 2 dikali A yang pertama sama dengan hasilnya H seperti ini. Jika H-nya itu masih mempunyai elemen 0, vertex ketiga, lanjut lagi untuk langkah berikutnya ke vertex 4, di mana vertex 4 K sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. N-nya itu 5, banyaknya vertex. Jadi sudah selesai, di mana K sama dengan N, N-nya itu graf tidak terhubung, selesai. Jadi sudah tidak ada hubungan lagi. Bab 6, Max Flow Diagram. Max Flow Diagram adalah bagaimana kita mengirimkan unit-unit semaksimal mungkin dengan cara semaksimal mungkin. Pada gambar 1, memiliki 4 vertex dengan masing-masing unit yang telah dituliskan di situ. Pada gambar 2, Max Flow Diagram dengan lintasan AD memiliki maksimal unit yang dapat dipindahkan adalah 7. Karena pada vertex A memiliki nilai unit yaitu 7. Pada gambar 3, yaitu Max Flow Diagram dengan lintasan ABD memiliki maksimal unit yang dapat dipindahkan yaitu 3, dikarenakan nilai unit terkecil ada pada vertex B yaitu 3. Jadi, walaupun nilai pada vertex lain ada yang lebih besar, jika ada yang lebih kecil pada vertex lain, nilai yang paling kecil adalah nilai maksimal dari Max Flow Diagram. Pada poin keempat atau gambar keempat, memiliki Max Flow Diagram dengan lintasan ABCD. Pada lintasan ini, maksimal unit dapat terpindah yaitu 5. Dikarenakan pada vertex B itu adalah yang memiliki nilai unit terkecil yaitu 5. Maka walaupun pada vertex C seperti gambar 3 memiliki nilai 10, nilai yang akan terpindah adalah nilai yang paling kecil yaitu vertex B yaitu 5. Pada gambar 5, Max Flow Diagram dari lintasan ACD memiliki maksimal unit yang dapat berpindah yaitu 5. Dikarenakan pada vertex C memiliki unit paling kecil yaitu 5 unit. Jadi, lintasan ACD hanya dapat memindahkan unit sebanyak 5. Jadi pada vertex A mempunyai minus 20 unit, lalu vertex D memiliki plus 20 unit.